Audio Jungle. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tiba di Bone. Di sini kita mau lakukan on perdana. Alhamdulillah ya. Masih diberi kepercayaan dan di sini kita ingin melakukan on perdana, guys. Melakukan. Nah, gedungnya ada di sini. Maaf, ini baru ada waktu dan kesempatan. Halo. Masya Allah. Oke Pak, saya lupa ini ukurannya berapa ini Pak? Ukuran gedung? 5x20. Berapa lantai ini? Dua lantai. Oh, dua lantai. Bocoy ya? Iya, dua bocoy. Oke guys. Jadi seperti biasa ya, sebelum saya on perdana, saya akan melihatkan tata ruang yang benar pada RB ini. Tapi sebelum kita lanjut videonya, saya mau setting dulu ke dalam, guys. Oke Pak, saya masuk dulu, mau setting. Ayo. Oh, jadi ini rupanya rumah tinggal. Iya, insya Allah kalau ini. Oh, mantap, mantap. Lokasinya juga mantap sekali. Muhammad. Bisa diinjak, Pak? Iya, enggak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap ini, guys. Coba lihat ini. Ini rumah baru, guys. Sudah ada onde-ondenya, Pak. Coba lihat ini pemasangan plafonnya. Boy, mantap betul. Ini sudah menyala lampunya, Pak. Coba dinyalakan. Saya lihat lampunya ini bagus sekali. Lampunya timbul. Wih, mantap. Oh, ya. Lampu tanam ya? Oh, mantap ini, guys. Nih, kayaknya bagus ini dicoba. Kebetulan saya lagi bangun rumah ya. Nah, ini inspirasinya bagus nih, lampunya juga bagus, dia timbul. Jadi kalau rusak diganti satu set ya? Iya. Oh, ganti satu set. Oh, mantap guys. Jadi kalau rumah pribadi itu kalau warna putih memang kelihatan keren ya. Pokoknya pasti bagus kalau catnya warna putih. Oke, ayo Pak, kita lanjut lewat mana? Oh, lewat sini. Izin pakai sepatu Pak ya. Wow, lampunya keren sekali guys. Tuh, nah, kalau ini pakai downlight. Kalau ini downlight, ya. Kalau ini yang saya tertarik dengan ini. Ini cantik sekali. Ini biasa, ini sudah biasa. Coba dinyalakan Pak. Wih, keren guys. Mantap. Di walet bagus pakai lampu begini. Oke, kita masuk. Oh, masih ada lagi tangganya. Ayo. Mantap ini, guys. Lampunya keren. Oke. Oke guys, jadi kita mau setting ya. Nah, LMB-nya ada di sana, sebelah kiri saya. Tapi kita mau setting ini harus naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Ayo kita naik. Jadi kita harus naik ke puncak gunung untuk melakukan penyetingan. Ini masih tanahnya Bapak ini. Orang tua ini. Oh gitu. Wih, mantap lokasinya ini Pak. Dua
Kenapa enggak bikin di puncak sini kemarin? Hah? Kenapa enggak bikin gedung di puncak? Di sini? Ya, biar lebih tinggi. Lebih mantap. Oke. Okay. Wih, mantap ini, guys. Sepamanya kita mau bikin, bisa di sini? Bisa di sana. Ha-ha, bisa. Oh, ini jagung ya? Kita naik di atas bukit ya, jadi lembe ini hampir rata dengan bukit yang kita naiki sekarang, guys. Oke, kita setting lembe magnet. Oke, guys, jadi kita sudah setting ya, mulai dari inap, tarik, dan panggil. Alhamdulillah ya, burung sudah menembus lembe. Jadi kita lanjut lagi, saya akan perlihatkan tata ruang yang benar pada RW ini 5x20. Ini sudah disemprot, Pak ya? Iya. Pakai parfum TWP. Mantap. Biar meledak. Oke, Pak Rino, silakan buka dulu. Ayo Pak, kalau mau masuk boleh lihat-lihat ke dalam. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita masuk langsung ke ruang inap ya. Karena RBW ini berhubung RBW ini panjang ya. Kalau Rambu Gis bilang malampe. Jadi kita buat dua sekat. Nah, ini guys. RBW ini panjangnya 20 meter. Ya, jadi kita langsung ke void dulu. Jadi voidnya ini berukuran 5x berapa ini ya? 5x4 ya? Ya, 5x4 los. Coba, LMB-nya ada di sana. Bisa teman-teman lihat teknik dua suara, kimbirahi dan tarik kimbirahi ya. Jadi kita pakai teknik dua suara. Oke, di LMB itu kita padukan Audax 65W varian merah bening. 2 unit dan 1 Audax 6000. Terus sudah dikasih jarum juga alhamdulillah untuk mengantisipasi hama burung hantu. Oke, di sini los ya, tidak ada tarik void. Kita fokuskan ke tarik klar karena di sini cuman 2 lantai, guys, ya. Di sini cuman 2 lantai, rumah tinggal di bawah, gedung lantai 2-3 ya. Ya, lantai 2-3 itu gedung walet. Wih, mantap ini, guys. Tadi pelapunnya juga bagus ya. Oke, jadi dari lar kita ke belakang, jadi kita buat dua sekat. Nah, ini sekat pintu, terus kurang lebih 4 meter ke belakang ada lagi sekat pintu seperti ini ya, karena panjangnya ini 20 meter. Wih, bayangkan guys, 20 meter. Ini kalau satu lantai saja kalau berisi ini sudah puluhan kilo ya, kalau mau berisi, kalau mau rezekinya ya. Oke, untuk pipa ventilasi sudah pas, bisa teman-teman lihat ini ya, jaraknya juga pas, pipanya juga pakai pipa 3 inci. Oke, untuk formasi kita kasih formasi 3-2-3 saling berhadapan ya. Siripnya juga bersih, tadi saya sudah pegang siripnya waktu naik ke tangga, alhamdulillah siripnya bersih. Untuk bekas ini ya, itu tidak bisa hilang, guys, kayaknya agak sulit ya yang hitam-hitam itu. Tapi bersih, saya sudah pegang tadi, alhamdulillah bersih. Siripnya juga dialur, mantap. Oke, mundur ke belakang. Jadi tarik dalam itu 1, 2, 3 tarik dalam. Jadi satu lantai itu kita pakai 3 tarik dalam. Ini RB baru ya, jadi jangan salah buat teman-teman semua. Jangan sampai suatu saat nanti RB ini sukses, berkembang katanya ini RB sudah ada isi sebelum kita kerja. Ini RB baru ya, mana pemilik gedung? Oh ini, ini RB baru Pak ya? Nah, jangan sampai karena banyak yang viral itu binaan saya sudah panen kiloan, katanya gedung sudah ada isi sebelum kita kerja. Ini benar-benar baru ya. Ini belum ada isi, ini perdana saya onkan, guys. Oke. Terus di sini ada rimbalo pemisah. Coba teman-teman lihat. Nah, jadi secara otomatis formasi Twitter juga berubah. Nah, di sini kita kasih formasi 21 21 21 saling berhadapan, di sebelah juga 21 21 saling berhadapan. Ya,
Jadi teman-teman, formasi Twitter itu menentukan juga kesuksesan suatu RBW ya. Jangan asal pasang Twitter. Karena kebanyakan di Sulsel ini satu lantai bisa sampai 100-an Twitter ya. Aduh, mau jual Twitter atau apa ini? Ujung-ujungnya direhab, gagal lagi ya. Jadi formasi Twitter itu hati-hati, tidak sembarang. Oke, mundur ke belakang lagi, Rimbalok. Ada Rimbalok di sini secara otomatis masih sama, formasi sama 212, 2121 saling berhadapan. Ih, mantap ini, guys. Luar biasa. Oke. Kita lanjut lantai 2. Ayo, Pak. Oke, guys. Kita lanjut ke lantai 2. Jadi cuma 2 lantai. 5 kali 20 2 lantai. Nah, coba teman-teman lihat. Tadi di lantai bawah itu ada Rimbalok tengah pemisah seperti ini ya. Tapi di lantai 2 ini tidak ada Rimbalok pemisah. Secara otomatis formasi Twitter juga berubah lagi, guys. Nah, silakan disimak baik-baik. Harus teman-teman lebih paham lagi, lebih teliti lagi, lebih cerna lagi. Oke, kita kelar dulu. Nah. Oke, guys. Jadi sebelum saya jelaskan di luar, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masih ditemani dengan Rino CCTV. Ingat bang, saya pesan 2 CCTV ya. Untuk gedung baru 2 ya. Ini Rino CCTV ini mantap ini. CCTV-nya berfungsi. Kalau tahu ya. Kalau tahu cara kegunaannya ya. Karena ada juga yang sudah tahu cara kegunaannya tapi tidak dipakai ya. Cuma lihat burung hantu tapi tidak diusir. Ada juga pasang CCTV tapi tidak digunakan. Nah, kalau kita pasang CCTV itu niatnya cuma memantau burung hantu. Jadi CCTV online dari Parino itu untuk memantau burung hantu. Jadi tidak harus dilihat setiap saat ya. Cukup contoh kalau malam ya sekali-kali, kalau malam jam 6 boleh dilihat. Terus jam 8 boleh lagi sebentar, oh dibuka aman. Setelah itu tutup lagi, nanti tengah malam lagi ya dilihat. Nah, kalau ada burung hantu tinggal diusir karena itu ada perekam suara ya. Betul kak? Yeah. Oh, siap. Oke, di sini ada formasi. Teknik 3 suara ya, bisa teman-teman lihat Kim Birahi, Tari Kim Birahi dan Inap Kim Birahi. Jadi LMB dengan larnya hampir lurus, cuma beda tipis. Coba maju. Nah, LMB-nya ada di sana, guys. Tuh, sudah dipasang jarum untuk mengantisipasi hama burung hantu. Jadi jangan pernah mempersulit akses ya. Kebanyakan di Sulsel ini ada LMB-nya diperkecil, dikasih trali besi. Aduh, bagaimana mau sukses, guys? Saking takutnya sama burung hantu sehingga LMB diperkecil. Kita butuh burung walet. Oke. Di sini ada sekat pintu. Nah, ini sekat pintu, guys. Terus di belakang sekat pintu ini kurang lebih 4 meter ada sekat pintu lagi. Untuk menahan intensitas cahaya dan untuk mengunci burung yang adaptasi. Tapi karena di sini tidak ada Rimbalok tengah ya. Di bawah itu ada Rimbalok tengah pemisah, otomatis formasi Twitter di sebelah 212121 di sebelah 2121. Tapi kalau di sini beda, guys. Rimbaloknya cuman melintang, jadi otomatis formasinya berubah juga. Formasi 3223 saling berhadapan. Wih, mantap ini, guys. Jadi urutan kabelnya lebih rapi nih. Jadi pemasangan tim memang harus rapi. Karena kita jaga suatu saat nanti kalau umur 20 tahun gedung ini ada pergantian kabel, jadi gampang, tinggal diurut sampai ke bawah ya. Jangan satu kabel disambung semua. Jadi begitu satu jalur putus mati semua. Kalau ini tidak, memang kita boros kabel. Memang biayanya lumayan besar juga karena boros kabel, tapi tidak masalah. Yang penting suara merata di ruang inap. Oke, tarik dalam ada satu lagi, guys, di sini. Tarik dalam satu lagi, jadi satu lantai itu kita pakai 3 tarik dalam. Oke, siripnya bagus, bersih, di alur, alhamdulillah. Ini kayu apa ini, Pak? Coba siapa? Oh, di sini dulu. Jati putih, Pak. Push, mantap ini. Sama di gedung saya juga jati putih ya. Tapi kalau jati putih harganya naik, saya pakai orang bilang bolonita. Saya tidak tahu sini bahasanya apa ya. Oke, saya rasa sudah cukup, Pak ya. Alhamdulillah, kita siapkan perdana. Intinya Pak, saya hanya manusia biasa, saya hanya berusaha berikan yang terbaik ya. Rezeki Allah Subhanahu wa taala menentukan.
Ya, jadi jangan berharap sama manusia. Kalau berharap manusia sama manusia pasti kecewa ya. Tapi berharap sama Allah ya, insya Allah kita tidak akan kecewa. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita on perdana. Bilang dulu Pak, audax meledak. Audax meledak. Wih, mantap. Tangannya Bapak begini meledaknya. Waduh. Oke, kita turun. Oke, kita turun Pak ya. Bang. Sopan saya di mobil baru. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke. Ye. Jadi kita suruh. Oke. Ye.